dalam suasana bulan suci Ramadan ya, dan di Jakarta yang kuat sekali unsur politisasi Islamnya seperti jadi masalah. Jadi rata-rata sebenarnya orang tidak mencoba memperjuangkan maknanya. Orang hanya ingin mendobrak satu kepentingan di balik kata itu ya. Jadi yang banyak bisa dipolitisasi itu adalah kata, bukan konsep. Yang bisa lebih mudah dipolitisasi itu adalah kata. Seperti Pak Ahok ya, dipolitisasi kan kata-kata itu ya. Kalau kembali kepada konsepnya ya tanya aja mufassir sebenarnya ya. Tidak perlu yang lain bicara ya dengan modal pas-pasan seperti Felix sama semuanya. Tanya aja para mufassir. Ya. Jadi kata itu yang lebih mudah dipolitisasi, lebih rentan. Nah, karenanya itu juga kritik buat Pemda DKI, jangan atau siapapun yang membagi ya, itu kalau kata itu persoalan psikologinya, persoalan politisnya, kulturnya ya. Kenapa nasi kucing tidak dipersoalkan? Karena itu kultur masyarakat yang sudah lama. Budaya angkringan itu budaya yang sudah lama. Nah, nasi anjing ini media penjualannya di mana? Ya. Jadi sekalipun mau memperebutkan makna, tapi kalau orang memang hanya menggunakan kata itu sebagai alat, ya, kata-kata itu lebih banyak psikologisnya daripada rasionalitasnya. Ya. Sulit itu kata-kata. Seperti misalnya para penyair ya, yang berkata-kata itu sulit sekali. Kita mengerti kata-kata mereka itu sulit. Ya kecuali yang bikin kata itu. Kalau kita bawa kata itu ke konsep, ya kata itu apa? Kita sangat ingat itu puisinya Putri Wijaya kan? Tuhan hantu, Tuhan han hantu, Tuhan. Dia bawa ini. Tuhan, kemudian lagi Tuhan, asal Han, Tuhan, Han, Tuhan. Tuhan dan seterusnya. Jadi sudah ada pendobrakan terhadap kata itu. Jadi memang sulit orang debat. Seperti misalnya Andi Arief mengatakan yang dikatakan dari saya itu kekerasan verbal virtual. Gampang sekali berkata itu ya. Padahal datanya kan tidak terlihat kekerasan itu, tapi ya kata yang politis itu paling pandai berkata-kata. Ya, saya nggak percaya politis. Ya. Nah, yang kita perlu pikirkan adalah membingkai masyarakat ini dengan tradisi pemikiran, tradisi konsep. Sehingga tidak perlu terlalu banyak muncul kontroversi ya, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berarti ya. Jadi di masyarakat kan banyak juga waktu di sini di kampung-kampung tulis lockdown ya, padahal lockdown itu menurut konsep dan pengalaman yang ada di luar ya, mereka ini sebenarnya melakukan isolasi bukan lockdown. Itu beda antara isolasi wilayah, isolasi mandiri dengan lockdown. Lockdown ini sudah dikunci betul. Isolasi ini kan prinsipnya pembatasan sosial dan sebagainya. Tapi tetap saja orang membawa kata lockdown itu karena secara psikologis mereka lebih nyaman itu mengunci. Dan banyak apa kata-kata yang menyerempet lagi tentang lockdown apa misalnya itu yang muncul.
Nah, download. Download. Apa lagi? Gelap. Apa itu? Gelap daun. Dan sebagainya. Kalau dalam model politik biasanya itu terjadi kalau mampet saluran komunikasinya, maka muncul permainan kata-kata. Zaman Orde Baru juga begitu, banyak muncul kata-kata yang karena orang mampet menyampaikan pesan-pesannya mampet, sehingga dia membangun apa namanya, kata-kata yang menciptakan perlawanan. Ya, karena itu di dekonstruksi. Ya, alhamdulillah kita dapat pesan hari ini atau dapat hal yang penting bahwa yang krusial itu memang kata, bukan konsep. Kalau konsep orang bisa berdebat, tapi kalau kata tidak bisa orang berdebat. Orang berdebat nasi anjing nggak ada guna. Ya. Dalam satu sudut pandang ya banyak orang menarik garis itu kepada yang penghinaan. Banyak orang menarik, ya itu kan sebenarnya berkaitan dengan kesetiaan. Bagaimana anjing itu setia? Kalau setia kenapa pakai anjing? Nah, anjing itu hewan, dan yang itu secara psikologis kaitannya dengan yang makan anjing itu orang bukan orang Islam, orang Kristen. Kalau nasi kucing ya Islam Kristen sama-sama tidak makan misalnya. Jadi kata ini unsur psikologinya dahsyat. Ya. Kalau iklan itu dia betul-betul mencari kata itu yang langsung mengambil perhatian. Ini kata. Dan mereka meriset itu. Kata-kata itu. Mereka riset. Mana yang tensi psikologisnya tinggi, mana yang rendah dari kata-kata itu. Begitu ya, jadi kita simpulkan yang krusial problem adalah kata, dan itu mungkin sehingga bisa jadi di Amerika dikembangkan filsafat bahasa, filsafat kata. Artinya memang bisa jadi kata ini dijadikan sebuah model filsafat karena menimbulkan banyak masalah. Bisa jadi karena menimbulkan banyak masalah. Kata-kata itu. Kalau konsep ada masalah tapi orang bisa berdebat. Tapi kalau kata ada masalah psikologis. Kata. Misalnya kata Allah dengan kata Tuhan. Dalam pengertian konsepsi sama kan, tapi kenapa kita lebih nyaman menggunakan nama atau kata Allah daripada Tuhan? Ya karena Tuhan sendiri kasih nama dirinya dengan Allah, la ilaha illallah, kan dia kasih nama dirinya dengan itu. Jadi walaupun itu kata yang dari bahasa Arab Tuhan Indonesia, tapi kata itu lebih, ya, akhirnya kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pilihan-pilihan kata ini lebih rawan. Tentu tantangan kita gimana mengorientasikan orang ke dalam konsep ya, melalui perdebatan-perdebatan kata. Tidak bisa diselesaikan dengan kamus. Tidak bisa diselesaikan dengan kamus. Karena kalau bicara kamus, mudik dengan pulang kampung saja sempat terjebak Menteri Perhubungan ditanya kan, jangan didikotomikan antara mudik dan pulang kampung. Ya karena kemarin habis sakit tidak tahu perdebatan mudik dan
Coba kita berimajinasi tentang kata yang punya kaitan historis yang kuat dalam diri kita, yang punya kaitan sejarah yang sangat kuat dengan kita. Misalnya saya misalnya mama, mama. Kalau bilang ibu tidak terlalu tersentuh, tapi mama, karena itu kulturnya di kampung saya memanggilnya mama, mak, saya pakai ka. Kalau saya bilang ibu, kurang dalam sentuhannya. Bilang emak, wah itu lebih dalam sentuhannya, mak. Buat yang lain mungkin ibu kan lebih dalam sentuhannya, atau mami buat yang lain lebih dalam. Umi, kalau mami ada sensitifnya mami itu kan, kayak di tempat-tempat prostitusi mami itu. Coba berputar-putar ke situ aja psikologis. Bahwa konsep mama, konsep ibu, konsep mami, ya sama pengertiannya orang yang melahirkan kita misalnya, mama. Nah itu yang catatan saya tidak menjadi bayangannya kita. Bagaimana sebenarnya kata itu dalam filsafat bahasa? Bagaimana bahasa itu dalam filsafat analitik? Karena kan tidak bisa diurai secara konsepsi, namanya filsafat analitik kan. Kalau kita bilang Tuhan, ya itu masuk dalam filsafat analitik, kita nggak bisa urai lagi di situ, berhenti. Kemudian ada satu bagian waktu khusus kita bahas tentang kata dalam filsafat analitik itu. Konsep itu sudah kita dalam filsafat Islam ya, konsep. Kata kembali pada konsep.